Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Saat ini kita berada di dak atas belakang rumah saya ya. Yang mana tempat ini saya buat greenhouse mini ya, ukuran kira-kira di sini 4,5 dikali 5,5 meter ya, atau kira-kira sekitar 20 atau 23 meter persegi ya, menggunakan atap ya. Nah, di antara pohon-pohon anggur yang saya tanam menggunakan pot di sini, ada satu jenis pohon anggur saya, yaitu anggur Saint Muscat ya, yang saya tanam sudah hampir 5 bulan atau 4,5 bulan yang lalu ya. Kira-kira sebulan yang lalu atau tepatnya 25 hari yang lalu saya menemukan pohon anggur ini, yang mana anggur ini pada waktu itu sudah mempunyai beberapa cabang tersier ya, dari tunas bud ya. Tapi mendadak semua tersiernya layu, daun-daunnya layu. Setelah saya periksa ternyata media tanamnya terlalu kering. Saya terlambat menyiram. Jadi karena udara di sini kalau siang panas, dan saya membuat media tanam terlalu poros, terlalu sedikit memakai tanah, jadi terlalu banyak sekam bakar dan sekam mentah, hingga air cepat kering. Ya. Jadi saya terlambat menyiram, saya hanya menyiram 2-3 hari sekali, akibatnya layu semua tersier yang sudah lumayan bagus ya, yang mungkin sudah mencapai tinggi kira-kira 40-50 cm. Jadi terpaksa saya potong semua, saya buang, dengan perhitungan saya akan menumbuhkan lagi tersiernya dari bud ya. Saya hanya tinggalkan beberapa daun, kalau nggak salah kemarin ada sekitar 5 atau 6 lembar daun yang tersisa yang masih bagus, belum layu ya. Ini semua bud-budnya ya. Setelah saya tunggu sekian lama, ternyata ya hanya muncul satu bud yang pecah dan menjadi cabang baru di sini ya, kita lihat ya. Dan bud yang pecah di bagian paling ujung ini membawa bunga ya. Kita lihat ini bunganya ya. Bawa bunga, satu bunga yang lumayan cukup bagus ya. Bukan bunga PHP. Tadi saya menduga ini bunga PHP, awalnya kecil tapi menjadi besar ya. Sedangkan bud yang lain nggak ada yang pecah ya, kita lihat ada beberapa yang sepertinya mau pecah tapi nggak ya. Di sini kita lihat nggak ada yang, cuma hanya satu aja, dan dia tumbuhnya cukup vigor ya, cukup bagus satu batang tersier yang dari bud ini ya. Saya berencana akan memelihara bunga anggur Saint Muscat ini karena ini pertama kali saya menanam anggur Saint Muscat, dan saya ingin memastikan bahwa ini valid Saint Muscat. Jadi saya akan lihat buahnya. Gak apa-apa satu dulu ya. Dan karena itu saya akan menjadikan tunas bud yang pecah menjadi tersier ini untuk dirubah menjadi cabang sekunder. Ini akan saya jadikan sekunder. Oke. Ya. Ini akan saya rebahkan. Ini akan saya rebahkan. Saya akan buat satu lingkaran baru di atas lingkaran sekunder yang lama ya. Dengan harapan saya bisa memakai tunas-tunas air yang tumbuh dari cabang yang baru ini untuk menjadi tersier yang baru ya. Kita lihat di sini ada satu ya, dua, ada beberapa ya di sini ya. Di sini ada juga tiga ya, yang sudah lumayan bagus ya, nanti kita akan seleksi lagi ya. Nah ya, ini kita akan membentuk sekunder baru dan
tersier yang baru. Saya perbaiki dulu tap toolnya. Oke. Okay. Ya. Ya, ini sekarang ya sudah saya lingkarkan ya. Di sini ada beberapa, ini kita buang aja seluruhnya. Saya buang seluruhnya. Ini ada akan beberapa tunas-tunas air yang saya harapkan bisa tumbuh di sini ada ya. Sini ya, ya di sini ya tumbuh kecil-kecil. Itu akan menjadi tersier baru. Ini akan saya bentuk sampai satu lingkaran ke arah tunas yang terakhir nanti akan saya potong di sini ya. Jadi saya membuat dua kali lingkaran di tempat yang sama ya, karena kalau saya menunggu ini tumbuh ini sudah terlalu vigor ya. Jadi saya lebih baik mencoba menumbuhkan atau membesarkan tunas-tunas air dari tersier untuk jadi tersier di cabang yang baru ini. Sementara di sini bunga ya, bunga anggur ini ya, ini akan saya pelihara. Kita akan lihat nanti perkembangannya gimana setelah jadi buah, dan saya akan update lagi nanti kira-kira satu bulan ke depan setelah ini menjadi buah-buah kecil ya, untuk kita lihat gimana bentuk buahnya ya. Mudah-mudahan ini adalah valid Saint Muscat ya. Kalau kita lihat daunnya di sini ya, ya kita lihat daunnya. Ini sepertinya memang mirip dengan daun bentuknya Saint Muscat ya, agak runcing di ujung dan bergerigi ya. Mudah-mudahan ini adalah betul anggur Saint Muscat, dan setelah kita lihat buahnya baru nanti kita bisa pastikan. Sekarang masih bentuk bunga, jadi kita tunggu satu bulan lagi ya. Satu bulan yang akan datang saya akan update lagi anggur Saint Muscat ini untuk kita lihat hasilnya apakah ini valid Saint Muscat. Nah, saya rasa kali ini cukup sekian dulu ya, saya nggak berpanjang-panjang. Kita akan ketemu lagi untuk membahas anggur Saint Muscat saya ini satu bulan yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.